Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan Seputar Bali terkini pukul 10 WITA. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sempat mengungkapkan sebagian dana desa terhenti di tingkat kabupaten, kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. Namun hal tersebut dibantah oleh kabupaten kota, salah satunya Jembrana. Jembrana telah menyalurkan dana desa sesuai mekanisme dan aliran dana tidak tersendat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan, sebagian dana desa terhenti di tingkat kabupaten kota, sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. Namun pernyataan ini dibantah oleh Bupati Putu Arta. Putu Arta mengaku tidak mengetahui daerah mana yang dimaksud Marwan Jafar. Pemkab Jembrana menegaskan, dana desa telah dialokasikan sesuai mekanisme, dan dana mengalir dengan lancar. Kalau kita di Jembrana sudah sesuai dengan mekanisme. Tidak ada sampai tersendat seperti itu. Kita di Bali, kita yang sudah melaksanakan seperti itu. Bahkan hampir di Indonesia kita sudah seperti itu. Sesuai dengan tahapan 40% dan sisanya lagi-lagi 40% terakhir 20%. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, Dengah Ledang. Tidak ada masalah mengenai dana desa di Kabupaten Jembrana. Diakui memang ada sedikit keterlambatan karena terlambatnya dana dari pusat. Tidak ada masalah, cuman ada terlambatan sedikit karena dana dari pusat yang terlambat. Tahap pertama kita dikasih 5 miliar 700 itu sudah kita perencanaan di tahap awal yang 40% dan dana itu sudah cair. Terus yang kedua tambahan lagi 7 miliar itu karena desnya kita baru, di APBDes perubahan, ya kemarin dana itu sudah kita cairkan setelah ada des di masing-masing desa. Setelah kita verifikasi. Harapan saya kepada pusat, pagu indikatif, pagu anggaran dari pusat biar lebih awal kita dikasih tahu untuk 2016. Itu aja harapan saya. Agar proses alokasi dana desa lebih maksimal, Ledang berharap pagu anggaran dari pusat untuk tahun 2015 dapat lebih awal disampaikan ke daerah. Perlu diketahui, Kabupaten Jembrana memperoleh pembagian dana desa sebesar 12 miliar 700 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukkan bagi 41 desa, 253 dusun. Jenny dan Juliana, Bali TV. Pemirsa, demikian Seputar Bali Terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam Seputar Bali Terkini 1 jam mendatang.